Seorang anak perempuan tingkat sekolah dasar, SD, di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, diketahui kesulitan melepas sebuah cincin pada jari mansinya, Rabu, 2 Agustus 2023. Anak yang bernama Irma, 9, tersebut segera dilarikan oleh orang tuanya ke Markas Komando, Mako, Pemadam Kebakaran, Damkar, Kota Tasikmalaya. Oleh sebab itu, ibunya berinisiatif membawa Irma ke Mako Damkar Tasikmalaya. Diketahui, anak tersebut tidak menangis meski cincin yang tersangkut di jari manisnya sulit dilepas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!